Jangan suuzon kepada orang yang terlihat belum sholat. Mungkin kita dia tidak dia sholat. Gusmi, tahu Gusmi? Masyhur di zamannya, sezaman dengan ayahanda Gus Baha, gurunya Gus Dur. Itu diisukan, dia hafiz Quran, punya pesantren besar. Beliau diisukan banyak orang tidak sholat. Ngadulah orang kepada salah satu kiai di Pasuruan. Kiainya wali juga. Ini bukan khurafat, ini kiai yang menyaksikan. Dia buka jendela, kamu lihat Gusmi lagi sholat di atas pohon. Dilihat sholat di atas pohon. Mereka tidak percaya ini. Ya. Mereka tidak percaya orang-orang yang ingkar kepada tasawuf, ingkar kepada karamah, tidak percaya. Mereka enggak percaya. Kalau saya percaya, karamatul awliya saya percaya. Jadi kalau ada orang yang dimasyhurkan sebagai wali, tidak terlihat sholat, bukan berarti dia tidak sholat. Mungkin dia lagi nguji antum. Antum ini yang sholatnya begitu, sudah berani belum jadi juri? Ya. Tapi semua ulama ahli tasawuf sepakat. Ilmuna musyayyadun muqayyadun bil kitabi wa sunnah. Ilmu kami sangat berkaitan erat dengan Quran dan sunnah. Imam Zarruq mengatakan, al-batin yukhalifu zahir batil. Semua yang ilmu batin, ilmu tasawuf yang menyalahi syariat, maka itu batil. Man a'raful nas bisyari'ah, a'rafuhum bisyari'ah, a'rafuhum bil khilaf. Orang yang paling mengerti syariat adalah yang paling mengerti khilafiyah. Baru tahu satu mazhab, sudah berani bantah mursyid. Ya? Baru tahu satu mazhab, satu qaul, sudah berani bantah habib. Ukur-ukur diri, antum baru hijrah berapa tahun? Habib 20 tahun, habib 40 tahun. Mursyid sudah satu nafasnya bersama Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak membela orang tidak sholat. Setahu saya tidak ada wali kecuali dia sholat. Saya pernah suuzon dengan seorang wali. Tapi baru suuzon, khatir di kalbu. Apa kata dia pandang saya? Jangan kamu kira saya tidak sholat. Ya salam. Karena saya satu hari satu malam dengan beliau tidak terlihat beliau sholat. Terbesit di hati. Ternyata kawan saya naik ke lantai 2 sholat subuh, ada beliau di atas. Terus yang di bawah siapa? Jangan-jangan yang kita temui itu bayang-bayangnya. Itu yang disebut tayyul art, taksirun nufus. Karena wali itu nur, nurnya satu nur bisa jadi bayang-bayang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan apa beliau melihat Uwais Al-Qarni? Karena pancaran nur Nabi sampai kepada Uwais, Uwais pun terlihat oleh Nabi. Nabi di Madinah, tapi wujudnya terlihat di kampung Uwais Al-Qarni. Paham antum? Matahari satu dilihat dari semua bumi. Dia satu, tapi orang melihatnya banyak. Habib Al-Kaf yang baru meninggal, Habib Ja'far Al-Kaf, ya, yang kalau ngomong enggak jelas, Al-Fatihah, ya. Orang yang suul adab bilang Habib apaan ini, ya. Tapi saksi matanya, saya sudah sebut namanya. Buka kamar ada dia sedang tidur. Kamar satu lagi dia lagi sholat. Buka kamar satu dia lagi zikir. Kalau kurang percaya baca Al-Hawi Imam Suyuti. Di situ dijelaskan bab toyul ard, melipat bumi. Berarti wali itu bukan orang yang bertapa di mana? Di gua-gua Sanggrang misalnya, atau di Bukit Cermai, atau di Gunung Merapi, bukan. Yang wali itu adalah yang berilmu dan mengamalkannya. Paham agama dan diamalkan. Itulah yang wali itu. Nah, apakah wali mesti harus punya karamah? Enggak. Karena wali itu kadang diberi Allah karamah, kadang-kadang tidak nampak karamahnya oleh kita. Dia ada karamahnya pasti.
Karena Allah katakan inna akramakum innallahi yatqakum, yang paling karamah, yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian ada yang paling bertakwa. Bukan yang menengokkan bisa bisa begitu, tidak. Jadi wali itu adalah yang paham agama dan mengamalkan ilmunya tadi. Oleh itu kaum muslimin muslimat, Imam Syafi'i menyebutkan bahwa wali itu al-fuqaha al-amilun. Al-fuqaha al-amilun, bukan yang lain. Oleh sebab itu tidak bisa dijadikan kurikulum untuk menjadi wali, tidak ada kurikulumnya. Ya, tidak ada kurikulumnya kecuali dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW. Dengan perintah laksanakan, dengan larangan jauhi dan tinggalkan. Soal diberi Allah nanti kemuliaan dengan apa namanya pertolongan-pertolongannya, masyarul kiram dirahmati Allah. Jadi ternyata kalau nak jadi wali harus paham agama dan diamalkan. Alhamdulillah itu yang kita dapatkan di pondok-pondok pesantren. Karena pesantren diberikan ilmu Al-Quran dan hadis dengan pemahaman as-salaf. Sudah itu disuruh kita mengamalkannya. Masih tadi salat-salat sunat 2 rakaat setelah maghrib, nah, kan diingatkan terus kita. Jangan bongi dah, jangan marah dah. Ya, karena kita dalam tahap belajar. Dulu Sufyan Ats-Tsauri mengatakan kepada as-syabab, sallu, wahai para pemuda, salatlah. Maksudnya bukan salat wajib, salat sunat. Karena wajib mereka mesti salat. Maksudnya salatlah salat sunat. Fa illam tusallul ana famata. Kalau kalian tidak salat sunat sekarang, kapan? Jelas tu? Jadi apa yang dikatakan oleh Ustaz Ismail tadi, atau Ustaz siapa tadi? Ustaz Antum tadi yang bilang. Ini Ustaz apa ni? Masih santri? Sudah seperti Ustaz, Masya Allah. Memang mantap madaniannya. Santri rasa Ustaz. Nah, iya, santri aja sudah seperti Ustaz. Apalagi Ustaznya. Insya Allah akan lahir wali-wali dari sini. Para wali Allah dari sini, insya Allah Ta'ala. Yaitu yang bertakwa, yang beriman, dan senantiasa bertakwa. Apa tadi saya bertakwa? Siapa yang jawab tadi? Yang takwa. Apa tadi? Melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Tidak usah dipilih-pilih. Ya, perintah laksanakan. Kalau tak dapat, tak sanggup, baru tanya hukumnya apa. Jangan tanya dulu. Wajibnya Ustaz, sunatnya Ustaz. Apa itu? Kalau sunat kan bisa tinggi Ustaz. Kalau wajib, bahaya tinggi. Bahaya, enggak. Kalau masih pilih-pilih, Allah juga pilih-pilih untuk memberikan karunia kepada kita. Jadi manhajnya as-salaf itu perintah dilaksanakan, bila tidak sanggup baru ditanyakan. Jangan ditanyakan dulu, setelah itu, setelah tahu hukumnya, bisa sentinggennya, tidak apa-apa jurnya. Sebab definisinya, bila dikerjakan berpahala, bila ditinggalkan enggak apa-apa. Maka tolong ingin Ustaz Ismail, kalau ditinggin ugi godang, itulah. Ya, ugi godang. Ya, tidak berdosor, tapi ugi. Jalannya, sama apa yang menggali sakit air, satu hari menggali jualan. Ya, pulang modal 100 ribu tadi. Sehari dia pulang, dapat juga 100 ribu. Ya, rugi dia. Rugi tak? Sehari berjualan, modal 100 ribu, pulang 100 ribu, rugi apa tak? Tak rugi. Tak dapat untung tu rugi namanya. Kalau tidak beruntung namanya, weh, kalau tidak beruntung namanya, ya rugi. Nah, walaupun pulang modal tapi rugi. Apa sebab? Sudah bikin jualannya dari jam 2 malam tadi dah bangun. Kadang tinggal pula sholat subuh gara-gara itu. Sudah itu bawa ke pasar. Ke pasar nambang tak? Pakai kendaraan tak? Pakai kendaraan. Kalau kendaraan sendiri beli bensin. Sudah itu dia duduk di pasar sehari. Sehari dia duduk, yang dapat adalah tetap 100 ribu. Rugi apa enggak? Hah? Rugi lah. Sebab dia capek, tapi tidak ada lebihnya. Oleh sebab itu kita juga dalam beragama ini jangan sampai rugi. Yang sunat itu tetap dikejar, ya.
Yang sunat tetap dikejar. Kalau tidak cukup waktunya, tidak sanggup dilaksanakan, maka itu Allah beri keringanan. Jelas? Atau misalnya ketika tahu nanti kita ketika sakit, ketika musafir, ya orang yang sakit tidak bisa sholat sunat, sholat wajib aja dapat ya, ya kan? Tapi kalau biasa di waktu sehatnya sholat sunat tetap dihitung pahalanya sekalipun dia tidak sholat. Demikian juga kalau musafir, anta musafir tahu berjalan jauh. Di saat sedang tidak musafir, sholat sunat selalu dibuat. Maka di sholat kita musafir kan tidak dibuat sholat sunat dah. Tapi pahala sholat sunat itu tetap berjalan. Seolah-olah kita tetap sholat. Makanya waktu sehat, jangan ditinggalkan dan dilalaikan. Seperti kata Sufyan Ats-Tsauri tadi, rahimahullah, ayya ayyuhasyabab, sallu. Wahai para pemuda, sholat kalian sekarang, sholat sunat. Fa'illam tusallul ana famata. Kalau kalian tidak biasa sholat sunat sekarang, kapan kalian akan membiasakannya? Jelas? Jelas loh? Makanya semangat terus ya. Karena ini latihan di sini. Alhamdulillah. Oleh sebab itu nanti lahir para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala.